Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur. Mangce bice sedunia anget. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga sebulan Ramadan ini kita sehat selalu. Dilancarkan puasa kita, bisa meningkatkan ibadah kita dan juga bisa ibadah dengan khusyuk. Tahu-tahu lebaran bae. Lebarannya dengan rezeki yang berlimpah pula. Amin amin ya robbal alamin. Pokoknya doa Mang Dayat untuk yang menjalankan ibadah puasa, mudah-mudahan rezekinya berlimpah nian. Dan yang tidak galak puasa, berejolah dewek doanya ye. Karena belum Mang Dayat karung ke di doa ini. Video kali ini Mang Dayat nak nampilkan keadaan kota Palembang pra dan juga di awal Ramadan ini. Karena pecahnya alhamdulillah setelah 2 tahun kita agak tidak tenang puasanya, caknya tahun ini bisa lancar juga, bisa agak tenang gitu. Nah, cak manun yang kira-kira situasi kota Palembang ini? Di tepian musik kita bertemu, bergandeng tangan kita selalu, rianglah hati tiada jemu. Hamin 2 bulan puasa, Palembang caknya sirunian, macet di mana-mana. Macetnya enggut ke malam. Mungkin mace-bice juga ngerasoi lesunian kan metu rasonyo, apalagi adonyo kebimbangan masyarakat antara puasa pertama hari Sabtu apa hari Minggu. Mangkonyo ngambe aman, wong-wong banyak balik begawe Jumat itu langsung belanjo. Mungkin jago-jago persiapan untuk sahur. Namonyo sahur cek, sahur pertama pulo. Pengennyo yang agak spesial hidangan itu. Jumat malam pengumuman. Menteri Agama mengumumkan bahwa puasa di hari Minggu. Akhirnya bikin jalan sama pasar di Palembang umep di hari Sabtu. Mano Sabtu banyak yang libur juga kan? Jadi luasa nak berjalan. Pantauan Mang Dayat di pasar Jakabaring yang paling ramai dibeli oleh pembeli ialah ayam, iwak, daging, sama bumbu-bumbuan. Boleh lah ya konsumsi kita wong Palembang ini gerot nian. Pokoknya yang namanya nak puasa ini di ejo-ejo ke biar cak mano biar makanannya spesial. Itulah wong kita Palembang ini. Dari Gandus sampai Bombaru, di seberang ulu perahu berlabuh, kita jalin harapan yang baru, patah satu seri. Hari pertama puasa di Palembang terjenguk sepi. Kita puasa pertama ini tanggal 3 hari Minggu. Bagus nian kan eh setelannya. Pacak santai di rumah, ningkatkan ibadah, istirahat total, jadi badannya tak pulak terkejut. Nah sore dikit baru metu beli jajanan. Men lagi tak buntu tapi cek eh. Makanya Mang Dayat yakin di hari pertama puasa ini sorenya akan rami. Cuma memang pagi sampai siang sepi. Nah, Mang Cebice, inilah suasana jalan di Palembang di siang hari. Kalbu bahagia hati jangan laraku
Laju, laju, perahu bidat
doa.